Sebenarnya ini adalah perguruan saya sebagai orang yang beragama di mana diajarkan tentang Tuhan. Maka ini sudah sering saya berikan kepada masyarakat yang berkekurangan dari sini. Ya, benar sekali. Namun kali ini sengaja saya mendokumentasi kegiatan pembagian sembako ini di media sosial dengan tujuan agar mengajak kita semua yang berkelebihan berkat mau berbagi dengan sesama kita yang berkekurangan.
keluar kemana-mana. Nanti mama pakai itu, eh mama. Ini makasih Nana, yuk. Ya. Makasih banyak. Mari mama. Iya. Diberi tanggung jawab untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Namun semua itu tidak bisa terlaksana dengan baik jika tidak ada peran serta dari seluruh masyarakat. Contohnya berita hoax yang berseliweran di berbagai media sosial mengenai pandemi virus corona ini. Sehingga kita sebagai masyarakat diminta supaya cerdas dan jangan gegabah dalam membagi link-link berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan juga jangan lupa untuk ikuti selalu anjuran pemerintah dalam menghadapi situasi saat ini. Semoga Tuhan